atas adanya apa tadi ini buat saya. Saya mau cerita sedikit di sini. Namanya sekitar puasa pertamanya itu puasa kemarin. Jangan tak pegang ini bagus kecap. Lalu pertamanya aktivitas saya juga banyak. Saya kalau di rumah itu biasanya masak-masak buat sana nasi kotak apa gimana. Kurang kan. Terus tiba-tiba itu pas malam-malam itu pas saya tidur kayaknya terasa nggak enak di payudara saya. Terus akhirnya saya ngomong sama suami saya kok, ya kok ini ada benjolan. Pertamanya itu masih kecil. Terus namanya saya itu orangnya biasanya menyempelekan sesuatu sudah mungkin apa gitu, tapi dalam hati saya takut kok ini gitu. Terus akhirnya saya sudah keselimur sama pas waktu itu bulan Ramadan, biasanya saya dapat pesanan nasi kotak itu tiap hari ada aja. Akhirnya setelah puasa kok tambah besar. Akhirnya setelah lebaran tambah besar lagi. Terus akhirnya pertama saya mau ke dokter itu takut, kedua nggak ada biaya. Terus akhirnya saya bilang sama teman saya, apa kalau ngurus BPJS kan sekarang ada yang namanya BPJS PBI. Terus teman saya bilang, wis apa wae nang ke Christmas sama bawa KTP gitu aja. Akhirnya saya memberanikan diri berangkat ke Christmas. Setelah di Christmas itu saya cuma tanya, anu pak mau nanya apa ini masih bisa bagi jaya saya. Oh iya bu, bisa. Terus saya, tapi bu pasnya di sana, di Pandemangi. Saya kesana sendirian. Tapi dalam hati saya takut. Akhirnya nanti kalau beneran itu penyakit saya gimana. Akhirnya saya diperiksa. Terus disitu dokternya bilang ini, oh iya, maaf ya bu ya, ini kayaknya ibu ini sudah mau kayaknya kena kanker payudara. Di situ langsung saya, ya Allah, kok nyanyi gitu, saya bilang gitu. Pikiran saya pertama, anak saya masih kecil-kecil. Terus saya, anak saya lima itu masih kecil-kecil. Terus akhirnya saya pulang, di rumah saya nangis lagi. Terus saya kan dikasih rujukan, ibu minta rujukannya kemana? Saya minta di Persada aja, biar dekat sama rumah saya. Nanti kalau nggak ada yang nganter, biar saya bisa jalan. Di Persada juga gitu, saya tanya ini mau ke dokter ini, dikirim ke dokter. Dokternya juga bilang, ayo bu ya diperiksa gitu. Dokternya bilang gitu, terus saya diperiksa. Oh iya bu, ini indikasinya ke kanker payudara. Soalnya waktu itu sudah merah, sudah besar. Benjolannya itu kalau diraba itu sekitar kayak telurnya bebek, sudah besar sekali. Terus saya pulang itu untung saya itu punya teman itu Mbak Bibin itu. Terus sama Mbak Bibin saya cerita sampai nangis. Terus aku ya opo ini anak saya gimana. Terus bisikirnya oh kok kita kayak iyo disik lurung ya gak bisa gak kayak iya ya wis. Saya malunya saya minum yang ungu dulu. Saya minum itu kok langsung terasa enak. Saya tidur bisa nyenyak, terus nggak sakit lagi. Biasanya itu kalau saya mau tidur itu rasanya kayak mau naruh kepala bayi. Jadi pelan-pelan gini, misalnya suar. Terus saya minum itu, kok langsung saya enak tidur. Terus di WA lagi, anu itu yang biru, umbi. Oh ya. Terus yang paginya, besoknya saya minum lagi. Akhirnya dengan terus kok saya ngerasa enak. Terus aku tuku yo tapi saya belinya nggak bisa banyak soalnya ya tadi saya uangnya nggak ada gitu. Yo wes udah akhirnya nggak punya uang, saya cuma bisa beli 4 saset gitu. Jadi nggak, saya ngecer belinya nggak bisa langsung beli satu pot. Terus lama-lama itu kok ternyata tambah enak terus. Saya gak beli gak banyak, aku gede segini, aku beli separuh ya, tapi di mix, iya kan.
akhirnya saya beli itu. Terus pas waktu jadwal biopsi itu kayaknya namanya juga BPJS Bapak Ibu, jadi ya kok belum Bu, jadi saya ngubur terus ke Persada. Kok katanya mau dibiopsi Pak, belum bisa ya Bu, nunggu WA, nunggu saya kejar terus. Akhirnya pas waktu dibiopsi itu pas keadaan yang kami itu sudah mau jomplong itu, sampai ditanyain dokternya, Bu gini gak rasa sakit kok Bu? Enggak dok, kamu loh, masa keadaannya kayak gini kok gak sakit Bu? Iya dokter gak pernah, gak pernah ngerasa sakit, gak berges-berges, enggak. Soalnya saya cuma minum itu tadi si biru sama si ungu, saya nyebutnya biru sama si ungu. Terus lama-lama udah akhirnya dibiopsi. Terus hasilnya sudah keluar. Terus mau bacakan hasilnya, disuruh nunggu lagi Bu, nunggu ya, ini dokternya masih liburan, keluar minggu lagi, putus ini ya. Tapi selama saya periksa sampai di biopsi sama apa, saya belum pernah minum obat dokter sama sekali. Saya hanya minum si biru dan si ungu itu aja. Sampai akhirnya dokternya ada. Terus saya dan kak saya udah agak sembuh itu, dokternya juga bilang, oh ini ternyata tumor apa gitu. Terus gimana dok? Ibu gimana lukanya? Ini sudah mau kering dok. Ibu minum apa? Saya bilang, saya nggak minum apa-apa dok. Om dari dokter belum ada dikasih obat. Oh iya kok bisa ya Bu ya? Sekarang udah gendutan lagi. Kemarin berat saya itu turun sekitar 10 kilo. Sekarang udah naik 15 kilo ya? Belum. Sampai kalau saya sekarang kayak mau bisa kemana gitu, ketemuan di sama di pinggir. Waduh, saya kiri suara ini ya, sampai pesan-pesan sembarang kali. Iya, sudah dipamitin semua ya. Tapi lah kan gini loh, kalau aku tuh semangat kali putus asa sampai saya bilang ini sama saya.